kalian, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan dari media, para pemirsa dimanapun kau berada, sekali lagi kita jumpa dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Hari ini sekali lagi saya bersama kawan-kawan dari Partai Gerindra menerima kehormatan dari Pak Muhaimin Iskandar dengan semua kawan-kawan pimpinan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka datang untuk halal bihalal ya. Terima kasih kehormatan besar. Karena beliau mungkin merasa walaupun sama-sama ketua umum, beliau lebih muda dari saya, kan gitu. Jadi saya terima kasih. Dan kita gunakan kesempatan ini karena kita sudah cukup lama nggak jumpa ya. Ada 10 hari, 2 minggu. Kalau untuk kawan sejati itu 2 minggu lama kalau nggak gitu. Jadi kita update perkembangan. Kita update perkembangan dan saling menyampaikan pikiran-pikiran dan kesimpulannya kita sangat solid. Kita sangat optimis karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita. Saya kira itu intinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dengan teman-teman semua media massa setelah saya bersama Pak Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, beserta seluruh jajaran DPP Gerindra bertemu dan bersilaturahmi halal bihalal untuk saling memaafkan, saling merelakan berbagai kekurangan kami masing-masing selama bersama-sama dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Alhamdulillah, pertemuan diskusi berjalan amat lancar. Memang awalnya agak seret, agak alot, karena diawali dengan siapa yang masuk surga, yang lebaran hari Jumat atau hari Sabtu. Alatnya di situ, masing-masing merasa paling abdul masuk surga. Kesimpulannya sama-sama masuk surga, alhamdulillah. Dan yang lebih penting lagi adalah pertemuan ini membangun komitmen, memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan. Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang lebih yang maju, lebih maju lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama bersama Gerindra dan PKB menyongsong pemilu 2024. Kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung. Dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.